Kemat jadi polemik sekarang, isu KK Mat, bisaan boikot ni sudah menjadi polemik politik sekarang. Pandangan saya jelas, ada laporan, ada keterlanjuran, mesti ada tindakan segera. Kemudian apa keputusan, ikut jalur hukum dan maju terus. Mengapa kita masih terperangkap dengan isu-isu ini yang berpanjangan? Ya, ada laporan, ambil tindakan. Jangan ada penghinaan terhadap agama, apalagi Islam. Jadi jangan kita terus menerus dengan perbincangan ini yang tidak seolah-olah satu ini satu malapetaka dan besar dalam negara. Ambil tindakan tegas segera dan kita harus kemudian maju dalam lapangan yang kita nak terokai.